Apo kono ejang kau mono ngajo Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua followers Nona yang dikasihi. Kita anda bersama dengan saya, Rafidah Ibrahim. Banyak lagi tak, Fidah? Apa kono ejang, kau mono ngajo. Okey, jangan termenung sebab Fidah nak kongsikan sedikit tentang perkembangan terbaru Fidah. Pada tahun 2012, Fidah mungkin keluar single Apo Kono Hijang dan ada lagi single-single lain selepas daripada tu. Dan sekarang ni insyaAllah selepas 10 tahun, nantikan Fidah akan keluarkan single terbaru ataupun lagu terbaru Fidah ni berkisahkan tentang nasab keturunan Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kena nantikan. Dalam bidang perniagaan pula, sebenarnya Fidah sebelum ni, kalau ada yang peminat ataupun pengikut ataupun pengguna serum Fidah, insyaAllah R Secrets akan keluarkan semula serum. Kena nantikan serum Fidah. Dan lupa juga, sebab Fidah ni jenis suka, orang kata apa, suka travel, suka especially hiking kan. Jadi Fidah juga mengeluarkan produk food and beverages. Jadi kena tunggulah. Alhamdulillah pada 5 Mei 2021 Fidah telah mendirikan rumah tangga. Dan sudah pastinya kalau sebelum ni kita solo, so bila dah berdua ni bertambah seronok lah. Alhamdulillah kita dah ada teman. Kalau hiking pun ada teman, kalau nak camping pun ada teman juga. Cumanya dari segi tanggungjawab tu mungkin berbeza. Kalau dulu kita seorang, kita jaga diri kita seorang. Sekarang ni kita kena jaga kita, suami kita, rumah tangga kita kan. Sebenarnya Fidah dan suami tidak merancang dan kami juga sebenarnya menantikan kehadiran cahaya mata. Allah kurniakan walaupun tempoh kehamilan yang sekejap dalam 10 minggu plus, dalam 2 bulan lebih macam tu. Boleh dikatakan belum ada rezeki lagi, telah berlakunya keguguran pada Fidah. Dan alhamdulillah Fidah dan suami kami redha dengan keadaan ni. InsyaAllah ada rezeki akan datang. Doakan supaya kami juga dapat menimang cahaya mata, mudah-mudahan. Dan sudah pastinya Allah lebih mengetahui yang terbaik buat kami berdua. Ikut sebelum ni Fidah pernah melalui satu tempoh yang Fidah agak busy sikit. Selalunya Fidah kalau busy memang bahagian muka memang akan nampak dulu. Dan dari situ sebenarnya Fidah dapat merasakan perubahan pada diri, kat mana kita rasa kurang selesa, pergerakan tu mungkin agak berat sikit kan. Kita nak beribadah tu kita jadi kadang-kadang jadi lemah, jadi malas-malas je. Dari segi pemakanan, Fidah mengamalkan sunnah, dekat mana setiap pagi ya, Fidah dan juga suami kami sama-sama akan ambil madu, cuka buah tin, habatus sauda dan juga minyak zaitun. Empat jenis campuran ni Fidah akan campurkan dalam satu air, suam-suam macam tu, dan kami akan minum setiap pagi. Dan Fidah juga sebenarnya sukakan ulam-ulaman, terutamanya yang segar-segar, contohnya macam ulam raja, pegaga dan sebagainya. Dan Fidah juga mengurangkan pengambilan gula. Itu dari segi pemakanan. Kalau dari segi aktiviti fizikal, Fidah sukakan aktiviti outdoor seperti hiking. Selalunya kalau Fidah mendaki, akan ambil masa, kalau day pack tu mungkin ada yang 2 jam, ada yang 3 jam. Tapi kalau yang Fidah memang hiking dan camping sekali dekat puncak, selalunya akan ambil dalam 3-4 jam, 5 jam, ada juga 6 jam, 7 jam pun ada. Dan yang specialnya, Fidah akan mencari sumber air yang bersih, maksudnya air yang turun daripada atas, daripada gunung, pergunungan tu, air yang sejuk tu. So Fidah akan ambil juga peluang untuk Fidah mandi ataupun berendam dekat dalam air tu. Bila kita dapat air yang sejuk ni, sebenarnya dia bagus untuk kulit, untuk kekal, apa orang kata, cekang macam tu, okay. Dalam masa yang sama, Fidah juga akan ambil peluang untuk minum air bukit. Air bukit ni air hidup, natural spring water katanya. Selain daripada hiking, kalau Fidah tak pergi mendaki, Fidah akan lakukan aktiviti memanah. Memanah ni satunya sunnah. Dan memanah juga sebenarnya membantu kita untuk kita fokus dan juga membantu untuk mencantikkan postur badan kita. Jadi kena cuba tahu memanah. Tiga jenis barang yang Fidah akan bawa bersama dengan Fidah, antaranya lip gloss untuk bibir kekal moisture, serum ni untuk moisturekan kulit sekali dengan bedak baby sebenarnya. Sebab lepas Fidah pakai serum, Fidah akan pakai bedak baby. Dan yang paling Fidah memang akan bawa jugalah celak. Ni celak Fidah. So yang besar ni memang kat rumah, yang ni memang Fidah akan bawa ke mana-mana je. Okey, celak ismit ni sebenarnya membantu untuk dia menumbuhkan semula yang mana kita rasa ruang-ruang yang kosong tu, dan juga untuk menjelaskan lagi penglihatan kita. So ni contoh dia, Fidah tunjuk eh. Dia mesti kena macam tu. Pakai 3 kali. Sambil selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, apa tu? Okey, ke sebelah.
dan juga sebenarnya amalkan doa kalau kita tengok cermin ke apa ke, kita biasakan dengan doa, insyaAllah kita akan kekal muda, insyaAllah ya. Itulah sedikit perkongsian daripada Fida, dan buat semua followers Nona, Fida yakin sebenarnya kat luar sana ramai lagi yang dah mengamalkan pelbagai jenis petua, dan mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian Fida ni dapat memberikan sedikit manfaat ataupun penambahan petua bagi menebalkan lagi buku-buku petua anda tu. Dan selamat beramal, stay safe and take care. Assalamualaikum.